tertabrak karena. Kemudian Meru dengan cekatan balik arah. Tapi ternyata angin yang begitu kencang ya. Salah-salah. Maka ini hancur. Jadi kapalnya sekarang sisi kiri dan kanannya sudah hancur. Meru tidak apa? Tidak menyerah. Pantang menyerah. Dia naik ke atas kapalnya. Wah, dia dengan berani menghadapi gelombang dan badai. Tapi angin tidak bisa dilawan oleh Meru. Lagi angin kencang. Apa yang terjadi? Pelarian cerabut. Oke. Apa yang terjadi? Meru terlempar ke laut. Dia dengan sekuat tenaga berenang. Bagaimana Meru berenang? Ayo, gimana berenang? Apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam laut, sudah tidak berdaya, dan dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, badan saya kedinginan. Gimana orang kedinginan? Kemudian